Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa kembali dengan Bunda Nining. Semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya menjadi berkah. Bunda Nining di sini juga sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-temanku, berjumpa kembali dengan Bunda Nining ya. Hari ini Hong Kong panas sekali ya teman-teman. Bunda ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Teman-temanku dimanapun berada, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa dalam kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, gara-gara COVID-19, Omicron, virus. Nah, sekarang juga ada lagi namanya apa itu? Baru dengar namanya apa ya? Delta ya, teman-temanku ya. Nah, jadi Bunda Nining setiap pulang libur, teman-teman, harus apa itu? Tes ya. Pakai tes. Dan ini alatnya, teman-teman ya. Nah, di sini ya. Ini di dalamnya ini ada semacam untuk korek ya teman-temanku ya. Nah, ini alatnya seperti ini teman-teman. Ini sudah ya dikorek terus di tes ya di dalam air gitu ya teman-temanku ya. Nah, ini seperti ini ada dua ya. Ada dua caranya sudah di contohin begini ya teman-temanku ya. Nah, kalau sudah ya baru di tes seperti ini hasilnya teman-teman. Ya. Kalau sudah dikorek hidung kita, hasilnya ini yang merah 1 atau 2 ya. Kalau 2 berarti positif, kalau 1 negatif teman-teman. Alhamdulillah sehat walafiat ya teman-temanku ya. Nah, teman-temanku harus hati-hati ya, biar bagaimanapun kita berdoa, kita selalu minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selamat ya teman-teman, kita mengais rezeki di negara orang ya. Amin ya teman-teman. Sekarang kalau pulang libur atau bagaimana untuk teman-teman ya semuanya yang ada di luar negeri mungkin ya, yang khususnya ada di Hong Kong. Nah, biasanya tes ya teman-teman ya. Mungkin entah dari mana harus tes pakai ini ya. Nah. Ya, itulah teman-teman, sudah bersama Bunda, semoga kita semuanya sehat ya. Amin. Terima kasih yang sudah menonton dan yang baru menemukan channelnya Bunda, silahkan subscribe dan tombol lonceng notifikasinya supaya teman-temanku mendapatkan informasi masakan Bunda ataupun informasi lainnya dari Bunda Nining. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.